Assalamualaikum, kok gak ada orang ya? Assalamualaikum. Selamat datang, Mbak Warianti. Habis ini ada kuliah penjas ya. Okay. Oke, lihat jadwal dulu web Mbak Wati. Wima Riunianto. Oke, silakan. Untuk satu orang lagi ya. Satu orang lagi kita berangkat. Kita langsung mulai. Oke, Mbak Ayu. Selamat datang, Mbak Ayu. Assalamualaikum. Sri Rahayu, ya, nggak salah ya. Sri Rahayu kan? Ya. Jadi kita cepat aja, ya. Kita mulai dari halaman 110. Sebenarnya ini balik lagi ke pelajaran sebelumnya. 110. Oke. Okay. Ya, dari halaman 110. Mulai halaman 110. Yang penting itu mulai minggu depan karena kita akan masuk bab 7. Bab 7 itu yang paling penting dalam UN. Tapi kalau tidak ada bab
tidak menguasai bab 6 ini, nanti bab 7-nya agak kesusahan. Karena ini ada siklus akuntansi yang terkait satu dengan yang lainnya. Jadi di halaman 109, punya modul semua kan? Di halaman 109, itu kita belajar tentang aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Terus ada saldo normal untuk beberapa jenis akun. Di situ ada 6 jenis akun. Aktiva, kewajiban, modal, prive, pendapatan, dan beban. Oke. Di debit itu artinya di kiri, di kredit artinya di kanan. Jadi seperti itu. Debit, kredit, debit, kredit. Maka kita akan mulai dari halaman 110. Kita bahas satu per satu. Jadi kita akan membahas 110 sampai halaman 114. Hanya 4 halaman. 110, 111, 112, 113, dan 114. Minggu depan kita akan membahas siklus akuntansi yang berkaitan sampai ke laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan seterusnya. Oke. Ya. Kita baca dari seperti yang tugas-tugas kalian sebelumnya. Mungkin kalau kalian lihat video ini di YouTube, nanti ketahuan ya siapa yang belum ngumpulin tugasnya. Mohon sadar sendiri, konfirmasi ke saya sudah ngumpul atau belum gitu ya. Yulia, nama aslinya siapa Yulia? Yulia Carini ya? Bukan ya? Julia. Julia Suprapto, nama aslinya siapa ya? Turiah ya. Saya masih nyambung nggak ini sama internet? Yulia, nama aslinya siapa Yulia? Gak dengar ya? Halo, masih dengar nggak ini semua? Oke ya, saya asumsikan masih dengar.
Yulia nama aslinya siapa ya? Oke, kita ikuti di buku di halaman 109. Ada enam jenis akun. Enam jenis akun yaitu aktiva, kewajiban, modal, prefe, pendapatan, dan beban. Jadi kita akan minimal membuat akun dengan enam jenis ini. Walaupun nanti di aktiva pun ada dalam bentuk kas, perlengkapan ya seperti itu ya. Jadi jenis-jenis akunnya banyak sekali nanti. Kita mulai dari transaksi A yaitu penyetoran modal pada tanggal 1 Januari 2006. Pada tanggal 1 Januari 2006, Rafli mendirikan bengkel Super, menyetorkan uang tunai sebesar 8 juta ke perusahaan. Uang masuk sama seperti tugas kita sebelumnya. Ada dua akun yang terlibat, yaitu akun kas dan akun modal. Kas normalnya di debit atau di sebelah kiri. Debit sama dengan kiri. Debit sama dengan kiri. Itu cara mudahnya. Debit sama dengan kiri. Kredit sama dengan kanan. Kredit sama dengan kanan. Karena persamaan akuntansi, sisi kiri sama dengan sisi kanan, kembali ke bentuk yang sudah kita pernah pelajari bersama. Di sini adalah aktiva itu sama dengan ada dua di sebelah kanannya, sebagai pasifanya ada itu pasifanya ada kewajiban dan hutang. Kewajiban atau hutang dan modal. Jadi seperti itu. Kewajiban dan modal. Penjumlahan atas suatu transaksi, suatu kegiatan, masuk modal, sebelah kiri juga harus masuk. Bisa nggak Pak, sebelah kanan kiri masuk, tapi sebelah kanan nggak ada yang masuk? Bisa, sebelah kiri masuk, tapi nanti ada di sebelah kiri yang berkurang. Totalnya sama dengan 0. Jadi seperti itu. Totalnya sama dengan 0. Baik. By the way, ada yang tahu nggak Yulia ini nama ininya siapa ya? Nama absennya, nama siswanya? Turia, oke. Okay. Ya. Jadi, modal masuk artinya ada dua yang terlibat yaitu kas dan modal. Yaitu transaksi A, dari transaksi A kasnya di debit. Artinya uangnya masuk. Modalnya di kredit, artinya modalnya bertambah. Jadi seperti itu. Pak, apa ini manfaatnya? Nanti kalau kita sudah sampai ke cerita B, C, D, nanti kita bisa lihat
kita bisa lihat totalnya sampai selesai. Oke ya. Jadi kasnya di debit di kiri atau kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Ini setor modal dari pemilik pada tanggal 1 Januari 2006. Setelah itu pada tanggal tidak disebutkan, Rafli membeli peralatan seharga 6 juta. Harganya 6 juta. Tapi dia membayar tunai sebesar 3.500.000 dan sisanya dibayar 30 hari kemudian. Oke. Dengan demikian, ada tiga akun yang terlibat, yaitu kas, utang, dan peralatan. Utang, kas, dan peralatan. Kas itu bagian pasiva, maka setiap pengeluaran itu di sebelah kanan, di kredit. Ya, kredit. Uangnya keluar 3.500.000. Utangnya artinya 2.500.000. Peralatannya di sebelah aktiva itu bertambah, artinya di debit bertambah 6 juta. Sehingga dari transaksi B terlibat di 3 akun, yaitu 1, 2, 3. Selamat datang, lihat Santi. Oke, dari ya. Selamat malam, Mbak. Dari dua transaksi ini sehingga kita mengisi di 4 akun, ada pertanyaan enggak? Apa 4 akunnya? Kas, modal, utang usaha, dan peralatan. Di debit artinya kiri, kredit artinya kanan. Normalnya aktiva itu di sisi debit. Normalnya, jadi kalau bertambah, normalnya sama dengan debit. Sama dengan kanan, artinya bertambah masuk kanan. Sebaliknya, sebelah pasiva yaitu kewajiban non modal, normalnya kredit bertambah sama dengan kiri. Jadi seperti itu. Bingung? Wajar bingung. Nanti insya Allah kalau ada yang tertarik sama kuliah akuntansi, ini dibahas terus-terus saja. Masih keliru wajar. Keliru nggak apa-apa. Jadi ini ada dua transaksi ya. Pertama, si Rafli nyetorkan uang untuk modal. Yang kedua, dia beli peralatan secara separuh tunai, 3.500.000 tunai, sisanya hutang. Oke. Dari transaksi satu tercipta dua akun, yaitu kasnya bertambah, maka
sebelah pasif, sebelah aktiva normalnya di the debit. Jadi dari A, maka kasnya masuk 8 juta di debit di kiri. Modalnya normalnya kredit bertambah, artinya 8 juta masuk kredit. Oke, Siti Aminah. Transaksi kedua, transaksi kedua membeli peralatan yang terlibat itu tiga akun, yaitu kasnya berkurang karena belinya secara tidak tunai, hutangnya juga bertambah, habis itu peralatannya juga bertambah. Peralatan itu termasuk kategori aset atau aktiva. Normalnya kalau bertambah itu di sebelah kiri atau di sebelah debit. Nih, yang ini. Ini normalnya, ini termasuk aktiva. Normalnya di sebelah kiri. Kas normalnya di sebelah kiri, tapi karena ini keluar, jadi di sebelah kredit atau di sebelah kanan. Oke. Hutang di sebelah pasiva. Bertambah hutangnya itu di sebelah kredit atau di sebelah kanan. Jadi seperti itu. Itu transaksi yang kedua. Jadi sudah ada dua transaksi yang sudah terisi empat akun, yaitu kas, utang usaha, peralatan, dan modal Rafli. Ada yang ditanya sampai sini? Ya, yang mintanya, oke, nanti saya ulangi lagi juga nggak apa-apa. Oke, balik lagi, lanjut lagi. Ya, Mbak Warianti ada yang ditanya? Suaranya putus-putus ya? Kenapa ya? Sinyal kali ya. Suaranya putus-putus. Oke, kalau nggak optimal, nanti minggu depan saya ulangi ini lagi. Saya nggak akan maju sebelum kalian paham di empat halaman ini. Soalnya di bab 7 ini sangat terkait dengan proses ini. Halaman. Halaman 110 sampai 114 harus betul-betul dipahami. Karena untuk siklus akuntansi akan sangat terkait dengan 110 sampai 114.
14. Bagian akuntansi, bagian akuntansi di UAN pasti keluar. Bagian akuntansi di UAN pasti keluar, sehingga sangat penting. Kita masih ada pertemuan Taipei enggak? Masih punya jadwal pertemuan Taipei? Enggak. Ada masih punya jadwal pertemuan Taipei enggak? Atau enggak ada lagi? Kayaknya nggak ada lagi ya. Betul-betul putus-putus ya Mbak Warianti, Mbak Santi ya. Ya, mudah-mudahan saya asumsinya mudah-mudahan YouTube-nya masih masih bagus ya. Lanjutnya, selanjutnya. Jadi dari dua transaksi itu empat akun sudah terisi, yaitu kas, modal rafi, utang usaha, dan peralatan. Selanjutnya ada transaksi ketiga, yaitu yang tadi membeli peralatan, sekarang membeli perlengkapan. Harganya tunai. Jadi dari transaksi C, dari transaksi terlibat yaitu kas dan perlengkapan, bukan peralatan ya, salah saya, perlengkapan ini C. Oke. Uangnya berkurang karena kita beli perlengkapan, uangnya berkurang. Maka kalau bagian aktiva berkurang itu di kredit atau di sebelah kanan. Sedangkan kalau di perlengkapan karena itu di sebelah aktiva, maka di debit
di The Beat. Untuk transaksi C ada dua akun yang terlibat, yaitu kas yang berkurang dan perlengkapan kapan yang bertambah. Oke. Kas dan perlengkapan itu termasuk bagian aktiva, sehingga kas yang berkurang sama dengan kredit atau di sisi kanan. Perlengkapan yang bertambah itu sama dengan debit atau di sisi kiri. Jadi seperti itu. Untuk transaksi C, ada dua akun yang terlibat, yaitu kas yang berkurang, dan perlengkapan yang bertambah. Kas dan perlengkapan itu termasuk bagian dari aktiva. Akibatnya, kas yang berkurang itu di kredit atau di sebelah kanan. Perlengkapan yang bertambah itu di sisi debit. Jadi seperti itu. Gak apa-apa, Mbak Dwi. Selanjutnya, transaksi D, penerimaan pendapatan. Pendapatan itu yang terlibat ada dua, yaitu kas yang bertambah dan pendapatan jasa. Jadi, untuk transaksi D, ada dua akun yang terlibat, yaitu kas yang bertambah dan
pendapatan yang bertambah. Selamat datang, cari ini. Kas termasuk aktiva. Penambahan sama dengan di debit atau di sisi kanan. Tuh. Ya, Mbak Carini. Pendapatan saldo normalnya seperti pasiva, sehingga pendapatan bertambah sama dengan di kredit, sama dengan di sisi kiri. Di sisi kiri. Ini seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk transaksi D itu ada dua akun, tapi sehingga akun yang terlibat ini sudah jadi 6. Itu. E. Membayar biaya-biaya usaha atau beban. Ini E, ada tiga beban: gaji, upah, listrik, dan serba-serbi. Sehingga transaksi yang terlibat di transaksi E itu yang pasti kasnya berkurang dan ada akun beban. Ya, tuh bebannya ada tiga. Ini.
untuk transaksi E ada beberapa akun yang terlibat. Satu, kas berkurang 'sehingga di sisi kredit atau sisi kiri kas sama dengan aktiva. Dua yang berkaitan dengan ini yang kedua akun beban akun-akun beban yaitu beban gaji dan upah, beban serba-serbi, dan beban listrik. Beban listrik. Suaranya putus-putus ya Mbak Warianti ya? Atau nggak ada suara sama sekali? Akun beban ini berlawanan dengan pendapatan. Jadi penambahan itu malah di debit. Atau di sebelah kiri. Penambahan sama dengan di debit sama dengan di sisi kanan. Sehingga ini. Satu, dua, tiga. Ya.
Transaksi F yang terlibat adalah kas kas yang berkurang karena modalnya diambil dan prepay ini seperti beban. Penambahan beban artinya di the debit. Ini salah. Ini yang betul F. Jadi ya. Untuk transaksi F ada dua akun yang terlibat, yaitu kas yang berkurang sehingga di kredit atau di sisi kanan. Ini salah semua saya. Kanan kirinya saya salah semuanya. Oh betul kok. Ya, benar. Nah kan salah kan? Ini saya salah nih. Di sisi kanan. Lalu, maaf, saya salah. Ini di sisi kredit. Yang di atas salah ya, bukan kiri ya, salah saya. Sisi kanan salah, yang di atas salah. Untuk transaksi E keterangannya salah. Kredit itu di sisi kanan. Oke. Jadi kembali ke transaksi F, itu ada dua akun yang terlibat, yaitu kas yang berkurang atau di kredit atau di sisi kanan. Yang ini yang kedua, prepay yang seperti beban bila bertambah itu di debit atau di sisi kiri.
Itu ya. Ya, bentar lagi, Nak. Oke. Selanjutnya transaksi G. Perlengkapan yang terpakai. Ini bedanya ya. Kalau ada kata terpakai itu seolah-olah beban perlengkapan. Sehingga yang untuk transaksi G itu ada dua akun, yaitu perlengkapan yang berkurang, artinya di sebelah kredit sebelah kanan, dan juga wah, gak terkopi sama saya di halaman 100. Lima belas. 114. Di halaman 114 itu ada beban perlengkapan. Di halaman. Itu ada beban perlengkapan. Ya, halaman 114. Ya. Jadi seperti itu. Bentuknya seperti ini. Beban perlengkapan debit kredit, beban kalau bertambah di sebelah debit atau di sebelah kiri, sehingga ada beban perlengkapan sebesar 750.000. Pertanyaan saya, yang dengar jawab ya, yang dengar pertanyaan. Setelah mencatat transaksi A1
sampai G. Berapa kas yang tersisa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Setelah mencatat transaksi A sampai G, berapa uang kas yang tersisa? Jawab. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Net. Iya, sini ke jawabannya. Sama dengan 8 juta tambah 3 juta kurang 3 juta kurang 1 juta kurang 1,15 juta kurang 400.000 sama dengan 11 juta tambah 11 juta kurang 5,5 6 juta 25.000. Itu jawabannya. Sekarang kalau ditanya perlengkapannya tinggal berapa perlengkapannya? Perlengkapannya 1 juta dikurangi 750.000. Perlengkapannya berapa? 250.000, ya. Oke, tuh. Tapi ingat ya, ini baru kas sama perlengkapan. Kalau modal, modal Rafli, modal Rafli nanti kita lihat minggu depan. Ini dikurangi tuaga, pendapatan masuk ke sini, nih gabung semua nih, sama beban-beban. Tapi nantilah. Ya, net, nih gabung semua nih. Oke ya, penting ya. Jadi kembali lagi, ingat nih halaman 110 sampai 114 harus betul-betul dipahami, karena siklus akuntansi akan sangat terkait di 110 sampai 114. Bagian akuntansi di 1 pasti keluar. Oke, udah, itu aja pertemuan kali ini.
Saya yakin banyak kalian yang nggak dengar suara saya. Kenapa suara saya putus-putus? Maaf. Sekali suaranya putus-putus. Semoga minggu depan lebih baik dan pertemuan Taipei bisa efektif. Amin. Itu aja dulu ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.